Dogloves Indonesia yang balik channel Bobis untuk seksi dunia anjing kita masih bersama dengan Dona di Hyde Park di gedung Central Market. Nah, kali ini kita mau bahas tentang pet shopnya karena pet shopnya barang-barangnya menarik. Nggak seperti pet shop di Indonesia tapi kayak lagi ke pet shop di Korea. Gitu ya, mantap ya. Mantap. Ini sebutnya apa? Push Store. Push? P-O-O-C-H. Push Store. Iya. Ya kan? Selain ini anjing biar lebih lucu gitu loh. Oh, di anjing-anjingin biar lebih lucu ya. Nah, ini salah satu yang spesial dari Push Store kita. Ini ada My Family, dog tag gitu. Ini aku kenalin dulu, ada Cini. Ciu nih, halo. Bagian purchasing-nya, ini yang ngumpulin barang-barang bagus di toko kita. Oke, okay. Nanti kita mau ngevlognya sama Ciu nih apa sama Dona? Dona. Hah? Buat toko spesialnya dari Cina sama Dona aja. Gini aja, sweet, siapa yang menang? No. Oke, yuk kita. Ini import? Yes. Ini import. Dari Itali kok. Dari Itali? Jadi kayak jarang banget orang mau dapetin ini. Oke. Banyak kan Madara Singapura kayaknya di import. Bikin dokter. Ini ada chipnya gak? Chipnya sih gak ada. Gak ada ya? Jadi kita based on barcode itu. Oh, barcode-nya ini. Oke. Jadi kalau orang mau beli, ini harganya berapa begini? Ini harganya bervariasi sih, ada yang 150 yang basic, ada juga yang 600 yang seperti ini blend. Oh, sampai 600 ribu ini, ya. Ada Swarovski-nya? Iya, ada bling-blingnya. Ada bling-blingnya ya? Bling-blingnya lebih lucu. Ya. Oh, ini lebih mahal juga nih, kayak begini. Kalau ini juga ya, 300-an ini. 300-an ini ya? Jadi aku sebutnya langsung yang tengah-tengah gitu kok. Oh iya, iya. Oh, gua pikir harganya 300-an, nggak tuh ada yang 150, ya. Basic item 150 ya. Kayak gimana sih cara kerjanya? Katanya cuma 2 menit. Oh iya, di sini kan ada barcode. Jadi tinggal touchscreen, scan barcode-nya. Touchscreen, scan barcode. Dia supaya mengenali produknya gitu. Desainnya yang mana? Oh, oke. Oke. Okay. Yeah. Jadi dia cuma bisa satu sisi. Ini cuma satu sisi aja. Iya, karena dia ada motifnya di depannya. Oh, tuh ini motifnya keep calm, give me food and give me food. Oke, okay, kemudian okay. Masukin. Oh, langsung sama itunya? Iya, masukin sama ininya. Jadi kayak markingnya juga udah ada tempatnya. Oh, bisa Adline. Adline, itu ya, kasih nama Molly coba. Molly? Iya. Ini anjing toko anjing, ya? Iya. Oke. Okay. Molly, L-L-Y. L-L-Y. Iya. Mau Adline? Adline itu apa ya? Nomor telepon. Nomor telepon boleh? Nomor toko. Ntar disensor. Nggak apa-apa. 0815. 11 323 53 kali. Oh, benar. Benar. Oke, ya. Mau add line lagi? Udah cukup. Udah cukup ya, kita start ya. Hah? Oke, sekarang kita pilih fontnya. Ada 4 varian. Arial. Oh, Godi coba gimana? Oh, itu. Terus Arial Helvetica. Helvetica. Yang bagus apa ya? Goldie ya? Godi. Ya, ini kita suka pilih ini. Oke. Okay. Oke okay, ya. And green. Oh, ini udah mulai? 2 menit. Udah tuh. Terus saya silo. Oh, langsung di-pack. Jadi nggak usah dibuka ya? Nggak usah. Ini keren banget. Ini langsung di itunya. Oh, ini kebuka ya? Belakangnya ya? Ada yang French Bulldog, ada Corgi, ada... Ini Maltese ya? Ya, Maltese bener. Maltese. Oh iya, Maltese. Ada tulisan Maltese tuh. Ini ada Bichong Prise. Iya, ada Bichong. Yang di sini Golden-nya udah habis. Oh, Golden udah habis. Tadi ada Golden. Iya, ada Golden. Ini ada anjing apa nih? Black Labrador. Border Collie. French Bulldog yang populer ya. Ini import Australia ya? Itali. Bisa jauh banget. Keren banget. Oke, kita nunggu itu kelar, kita keliling dulu. Jadi di sini yang topnya apa ini? Levelnya. Oh, udah kelar. Udah. Nah, cakep tuh ada nama si Molly. Lumayan, Molly dapat oleh-oleh. Asik, ini buat aku ya. Iya. Aku thank you, Molly.
Oke, okay, kita mau lihat produk lainnya, apparel. Apparel. Ini topnya nih, karena pilihannya Ibu Yuni. Ya, apparelnya, apparelnya sebenarnya dari Korea. Korea? Ya, untuk baju-bajunya. Mm-hmm. Lalu mainan-mainan? Mainannya ada yang dari, ini dari Nah, ini mainan-mainan ini jarang banget ketemunya di sini. Ya kan? Ada pelempar bola juga tuh. Ini boneka-boneka. Dari mana? Desainnya by U.S. Gikwi, ya Gikwi. Gikwi Amerika ya? Korea Amerika ya? Brandnya brand Hong Kong juga sih. Hong Kong ya? Bagus-bagus tuh itu Gikwi itu loh. Ini baju-baju. Ada dari yang santai, seperti piyama-piyama, sampai yang kayak mau kondangan. Ini yang kayak mau kondangan. Cantik kan? Iya. Ada itu baju apa tadi katanya tadi? Hanbok. Hanbok. Hanboknya ada beberapa macam. Oh. Tapi buat anjing kecil semua hanboknya. Ini pelajar Korea, pelajar Jepang kayak begini nih. Iya. Tuh hanbok tuh ya, baju tradisional Korea. Ya. Harga mulai berapa hanbok itu? Harganya ada yang 400.000. Ini. Ada juga yang 300.000. Ini yang 399.000. Ya, gila bahannya pasti ini bagus 400. Banget. Ini 400. Udah, premium banget. Nah ini mainan apa ini? Ini mainan lebih banyak kan untuk anjing besar ya. Ini untuk lempar-lempar gitu sama premium. Keren banget ya, ada buat pembersih giginya tuh. Jadi dia kalau gigit sambil dia bersihin gigi tuh. Ya kan tuh bener ya? Secara tidak langsung. Iya tuh, ada clean teeth. Ini juga bagus-bagus ini. Ini ada buaya. Nah kalau ini, ini pembersih-pembersih. Korea juga. Ini pembersih gigi nih. Iya. Ada pembersih itu juga, telinga. Yang bersihin telinga yang buat nih good ears. Sama ini flea and tick clean ears. Jadi buat kutu dalam kuping. Ya. Ada tear stain cleaner, nah ini penting nih yang buat anjing putih-putih nih. Bison, poodle tuh. Produk-produk Korea ya. Ada melani, sebenarnya produk natural. Apa tuh melani? Melani Newman. Iya. Oh mereknya melani? Iya, melani Newman ini sih dari Aussie gitu. Australia ya. Jadi dia produknya natural. Ini Kinaka dari US. Kin. Kinkain, organiknya. Ini Korea. Ini apa ini? Ini tuh kalau di list itu biasa orang pakai supaya menginformasikan. Oh di listnya, taruh di listnya. Iya, no food atau. Oh ini. Jadi kita nggak perlu kasih tahu gitu ya? Iya betul. Ini danger kalau anjingnya galak tuh. Iya. Lalu ada sikat gigi ya. Iya. Bentar. Oke, mulai lagi. Kalau ini buat apa? Oh, ini buat kantong plastik. Iya, kantong plastik. Buat taruh di bag. Taruh di bag. Ini? Itu untuk, apa namanya? Fresh bread. Fresh bread. Oh, tapi ini drop. Ini, iya. Jadi dipencet, dikasih ke mulutnya. Ya, buat ini buat pengharum mulut. Di air nih. Buat minum ya? Fresh bread yang buat diminum. Ini tangle remover buat kalian yang kusut-kusut. Gila. Ada ini juga nih, ada probiotik. Iya, ini vitamin sih sebenarnya. Nah, probiotik ini bagus banget kalau misalnya anjingnya suka congean tuh. Ya, suka gampang mencret. Oh, gitu. Mm-mm. Probiotik. Bagus dari mana ya? Amerika, Australia. Ini kayak ada tempat-tempat makan tuh. Ini apa? Oh ini probiotik juga, yang aja yang gampang-gampang mencret tuh. Ada susu. Susu. Kira-kira susu buat orang mirip banget. Susunya tuh lebih mahal. Susunya lebih mahal ya, berapa harganya? 75.000? Enggak lah, enggak mahal lah. Ini udah lactose free. Karena kalau anjing itu kan enggak boleh itu, lactosa. Sama ini,
Ini apa bilangnya? Bedding. Iya, bed. Import juga? Iya, import juga. Ini benebon. Tulang. Bisa digigit-gigit ini. Iya, betul. Ini dua fungsi. Buat bersihin gigi sama kalau buat nakal sambit. Enggak lah, jangan diikutin ya. Bercanda. Perbeneran lagi orang ikutin tuh. Ini snack-snack. Ada snack-snack juga. Jadi kalau yang kesini, anjing yang belum makan bisa beli dog food juga, ada snack-snack juga. Lalu ini pita-pita buat anjing yang apa? Yang mau lucu-lucu. Lucu-lucuan ya. Biar bukan cuma ownernya aja yang bisa jadi fashionista. Gitu ya. Doginya juga ya. Ya, oke. Okay. Oh itu apa tuh, Kak Seto? Kak Seto, bel sama pen untuk pendamping diaper gitu, supaya kelihatan cantik ya. Pendamping diapers. Iya, jadi kalau misalkan pakai diapers kan untuk supaya cantik tuh diapersnya nggak gitu kelihatan, jadi pakai ini. Oh. Nah ini kan buat anjing ya, finalnya. Ini dimasukin begini, terus pampersnya dimasukin di sini. Oh, oke. Okay. Iya, terus dipakai deh. Kira ini cuma harness doang nggak ya, ternyata buat itu ya, buat enggak, penutup pampersnya biar lebih cantik. Betul. Harga mulai berapa nih? Kalau ini harga mulai 100. Yang basic ada 100.000 ya. Ada 100.000 ini yang biasa kan, yang apa di pinggang ya buat anjing. Kalau ini ya, kalau ini berapa nih? Kalau ini sekitar 200 tergantung size-nya ya. 200.000-an ya. Ini ada Dono. Dono Casino Indro Carbon Fiber Training Pad. Tapi dia pakai karbon jadi nggak bau. Nah, ini apa ini? Ini kita nanti ada Puppy Store juga. Uh-huh. Pakai nama Puppy Pals. Ini beberapa yang udah masuk, tapi ntar sama itu menyusul. Oh ini dijual? Iya. Oke. Okay. Ini poodle harga berapaan ini? Harganya, nah. Rate-nya 13-15 ya. Udah digurumming segala tuh. Jadi ini buat pet store-nya ya, jual hewan hidupnya ya? Hanya dog sih. Hanya anjing? Kucing enggak? Oh udah ada giant poodle tuh. Iya ini ada giant. Umur berapa mas? Ini umur 3 bulan. 3 bulan. Ini dijual ini? Ya enggak, ini buat kalau showin. Oh buat showin doginya. Tempat mainnya di sini kan lebih aman. Iya iya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Ada yang mau ditambah lagi? Selamat datang ke Push Store. Silakan belanja di tempat kami biar anjing kalian semakin cantik, sehat, dan bahagia. Thank you.